Seorang Muslim di saat pandemi ini harus punya catatan yang penting, catatan menjadi agenda prioritas yang harus dijalankan. Apa itu? Pandemi ini adalah ujian dari Allah, bukan apa-apa. Ini adalah ujian dari Allah untuk terus menapis siapa di antara kita yang tetap on the right track pada jalannya, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditafsirkan dengan berbagai hal. Ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim harus menerima setiap yang orang awam menyebut sebagai musibah, tetapi bagi seorang Muslim harus dicari ada apa yang dibalik musibah itu. Mari kesempatan ini kita bermuhasabah, kita menghitung-hitung dengan musibah ini hal-hal apa yang ada pada diri kita untuk dibikin menjadi lebih baik ke depannya. Nah, seorang Muslim di saat pandemi ini harus punya catatan yang penting, catatan menjadi agenda prioritas yang harus dijalankan. Apa itu? Yakni kembali kita mengedepankan sikap yang namanya sabar, karena sabar itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan sabar itu adanya di mana? Adanya di awal, di tengah, dan di penghujung. Bahkan sesudah itu tetap harus adanya sabar. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau dia sudah enggak sabar ya berarti, kalau dia sudah keluar batas ya berarti dia sudah enggak sabar. Padahal sabar itu ciri orang bertakwa. Jadi jangan pernah mengatakan sabar ada batas, enggak. Kita harus terus bersabar apapun yang terjadi.